teknis potensi putaran kedua ini? Jadi tim hukum kami memang sudah membangun komunikasi. Saya sendiri pernah bertemu dengan Bapak Yusuf Kalla, di mana beliau juga sangat mengkhawatirkan terhadap kecenderungan pemilu yang sepertinya sudah bergeser. Tidak lagi menempatkan rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Banyak iming-iming bansos, BLT, ya itu baik buat program kerakyatan, tetapi jangan dipolitisasi. Karena bansos BLT itu adalah siapapun presidennya, itu merupakan komitmen kerakyatan sebagai perintah konstitusi. Fakir miskin, anak terlantar, dipelihara negara. Jadi komunikasi di dalam menghadapi intimidasi itu telah dilakukan antara paslon nomor 1 dan nomor 3 melalui tim kampanyenya masing-masing. Ya, cukup.